Dari kecil kita diajarkan bahwa buang makanan itu tidak baik. Sayangnya, Indonesia saat ini menjadi salah satu penghasil limbah makanan terbesar di dunia. Sekitar 1,3 juta ton limbah makanan terbuang setiap tahunnya. Itu setara dengan 300 kilo per orang per tahun. Hal tersebut mengusik kami untuk membuat perubahan mulai dari hal kecil yang kami mampu, namun secara terus-menerus. Karena masa depan bumi ada di tangan kita bersama. Bank DBS Indonesia bersama dengan Food Bank of Indonesia mempersembahkan Makan Tanpa Sisa. Tanpa kita sadari, ada begitu banyak makanan mubazir di sekitar kita. Di sisi lain, banyak sekali orang yang tidak punya akses terhadap makanan dalam kesehariannya. Makanlah tanpa sisa dan berbagilah. Tidak menyangka makanan enak seperti ini justru dari bahan makanan yang berlebih. Terima kasih Bank DBS dan Food Bank Indonesia yang peduli dengan kesejahteraan rakyat kecil seperti kami. Mari bersama berkontribusi mengurangi limbah makanan dimulai dengan makan tanpa sisa.